Duel pekan kelima La Liga 2021 atau 22. Duel di Mestaya berjalan sengit. Madrid akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Los Blancos nyaris kalah hingga ujung pertandingan. Valencia unggul terlebih dahulu lewat aksi Hugo Duro di menit ke-66. Madrid tertekan sampai akhirnya Vinicius Junior menyamakan kedudukan di menit ke-86 dan Karim Benzema menggandakannya di menit ke-88. Hasil ini mengukuhkan posisi Madrid di puncak klasemen sementara dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Valencia mengekor dengan 10 poin. Gol Vinicius di menit ke-86 sangat penting untuk mendongkrak mental skuad Madrid. Gol inilah yang memulai comeback Los Blancos. Tidak hanya itu, Vinicius juga membuat assist untuk gol Benzema yang membalikkan kedudukan. Artinya Vinicius memegang peran kunci dengan satu gol dan satu assist. Woscor memberikan rating 8,2 untuk aksi Vincius di pertandingan ini. Dia membuat total 3 tembakan, 64 sentuhan, 86 persen umpan sukses, 3 umpan kunci, 1 dribel dan 2 tackle. Tanda bahaya dari Real Madrid, trio Karim Benzema, Vinicius Junior dan Eden Hazard. Real Madrid mengirim tanda bahaya bagi lawan-lawan mereka. Sebab menurut pelatih Carlo Ancelotti kinerja lini depan yang dihuni Karim Benzema. Vinicius Junior dan Eden Hazard kini mulai padu. Real Madrid belum tersentuh kekalahan pada awal musim 2021 atau 2022 ini. Dari enam laga yang dimainkan Madrid meraih lima kemenangan. Satu-satunya kegagalan menang terjadi saat imbang 3-3 lawan Levante. Pada laga terakhir Madrid menang dengan skor 2-1 atas Valencia pada duel di Mestalla. Madrid sempat tertinggal lebih dulu sebelum Vinicius dan Benzema mencetak gol pada laga pekan kelima La Liga 2021 atau 2022 itu. Karim Benzema sudah mencetak 5 gol di La Liga Vinicius punya catatan 1 gol lebih sedikit. Sementara Eden Hazard belum menyumbang gol. Tapi di mata Ancelotti, Hazard tetap pemain yang penting. Mereka bermain sangat baik, orang-orang di lini depan melakukannya dengan baik dan bekerja sama dengan baik dengan Hazard. Meskipun kami mengalami masa sulit dan tidak bugar di babak pertama, kata Ancelotti. Mereka memainkan serangan balik yang sempurna dan di babak kedua, ketika kami mengendalikan permainan mereka menunjukkan bahwa mereka sangat berbahaya, sambungnya. Jika dibanding dua rekannya catatan statistik Hazard memang tidak nampak mentereng, tapi Ancelotti tidak terkecoh dengan catatan itu. Ancelotti merasa Hazard bisa jadi penghubung serangan yang baik. Benzema, Vinicius dan Hazard telah membuktikan bahwa mereka bisa sangat berbahaya, kata Ancelotti. Hazard bermain sangat baik dan terhubung dengan brilian. Dia hidup dan terlihat menimbulkan masalah. Itu adalah penampilan yang bagus. Orang-orang di lini depan melakukannya dengan sangat baik dalam hal menyerang. Tutup eks pelatih asal Italia. Don Carlo, Valencia kuat, tapi Real Madrid lebih gigih. Real Madrid mengalahkan Valencia meski sempat tertinggal lebih dulu. Carlo Ancelotti menilai timnya tampil lebih gigih. Sehingga bisa membalikkan keadaan. Jornada kelima Liga Spanyol 2021 atau 2022 mempertemukan Valencia versus Madrid di Stadion Mestaya. Tim tamu bertubi-tubi menekan Los C sejak awal pertandingan. Rapatnya lini belakang Valencia belum dapat ditembus Madrid hingga turun minum. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0. Real Madrid tidak mengendurkan serangan di babak kedua. Asyik menyerang Los Blancos justru kebobolan di menit ke-66 lewat gol Hugo Duro. Karim Benzema dan kawan-kawan meningkatkan intensitas serangan demi bisa mengejar ketertinggalan. Hasilnya gol penyeimbang tercipta di menit ke-86 melalui bola tembakan Vinicius Junior. Madrid berbalik unggul dua menit berikutnya setelah Benzema mencetak gol kedua Los Blancos. Skor 2-1 untuk tim tamu bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan Madrid di markas Valencia disambut positif Carlo Ancelotti selaku pelatih El Real. Don Carlo mengapresiasi timnya yang mampu mengatasi tekanan dari lawan hingga berhasil meraih poin penuh. Valencia membuat kami berada di bawah tekanan yang kuat dan kami jadi kurang cair dalam permainan. Namun kami menang karena semangat Real Madrid yang gigih, kata Carlo Ancelotti dikutip dari Mundo Deportivo. Tambahan 3 poin mengukuhkan posisi Real Madrid di puncak klasemen sementara Liga Spanyol. Los Blancos kini sudah mengumpulkan 13 poin dari 5 pertandingan. Cari pengganti Varane, Madrid idamkan servis Skriniar. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan ingin mendatangkan defender Inter Milan Milan Skriniar. Sebagai pengganti bagi Rafael Varane, Madrid musim panas ini mengalami perubahan di lini belakangnya. Mereka ditinggalkan oleh kaptennya Sergio Ramos. Madrid memang sudah mendapatkan penggantinya. Mereka sudah berhasil memboyong David Alaba dari Bayern Munchen secara gratis. Namun sepertinya bukan cuma Ramos saja yang akan pergi. Partnernya yakni Rafael Varane cabut dari Madrid menuju Manchester United. Real Madrid membuat langkah preventif. Mereka segera memburu bek tengah baru untuk musim depan. Madrid berharap Rafael Varane cabut mereka sudah memiliki penggantinya. Los Blancos pun dikabarkan sudah menemukan kandidat yang dirasa tepat. Kandidat itu bernama Milan Skriniar bek tengah Inter Milan. Kabar tersebut diklaim oleh jurnalis asal Italia Rudi Galetti via Sportsmail. Skriniar diincar bukan cuma karena ia pemain yang hebat. Ia dibidik karena kabarnya Inter Milan bersedia melepasnya pada musim panas tahun depan. Inter yang sempat mengalami masalah keuangan, mereka disebut siap melepas Skriniar dengan harga sekitar 60 juta euro pada musim depan. Sebelum Real Madrid ada klub lain yang dikabarkan meminati Milan Skriniar. Ada dua klub dari Premier League yakni Chelsea dan Liverpool. Akan tetapi tak ada kabar lanjutan dari ketertarikan keduanya. Kemudian ada satu klub Inggris lainnya yang juga dikabarkan meminatinya yakni Tottenham. Milan Skriniar sudah gabung Inter Milan sejak tahun 2017 lalu. Sejauh ini ia telah tampil sebanyak 176 kali bagi Nerazzurri di semua ajang kompetisi.